cara belajar membaca Al-Quran? Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811-911-0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810-0877-881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa, mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat UMV. Senang sekali saya Wiwin Widaningsih berserta Teh Aulia dapat menjumpai sahabat UMV dalam program Al-Quran Braille Official, yaitu mengaji bareng atau bertilawah bareng. Insyaallah di kesempatan hari ini kita akan membacakan surah Al-Ankabut. Masyaallah, sampai lupa ya Teh. Al-Ankabut. Ya, surah Al-Ankabut dari ayat 45 sampai ayat 48 ya insyaallah ya Teh Aul ya. Yep. Di hari ini ya, di bulan suci Ramadan insyaallah ya Teh Aul. Masih semangat tapi tetap ya insyaallah. Meskipun dalam kondisi berpuasa. Kondisi berpuasa. Betul, harus tetap semangat gitu. Tetap semangat bertilawah gitu. Untuk sahabat UMV yang akan menyimak seperti biasa, boleh membuka mushafnya di surah Al-Ankabut surah ke-29 ya Teh Aul. Yep. Ya. Dari ayat 45 sampai ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Minal kitabi wa aqimis sholah. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wala tujadilu ahlal kitab. Ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum waqulu. Waqulu. آمنا بالذي
Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wahidu wa nahnu lahu muslimun. Wa dhalika wa kadhalika anzalna ilaikal kitab falladhina atainahumul kitab yu'minuna bih wa minha yajhadu bi ayatina illal kafirun wa ma kunta tatslu min qabli min kitabi wala tahuttu wala tahuttu biyaminika idhallata lartabal mubtilun sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat UMV yang sudah menyimak bacaan kita hari ini ya Teh Aul. Dan ini Masya Allah ya, sangat luar biasa ya kandungan makna dari surat Al-Ankabut ini di ayat 45. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar ya Teh Aul ya. Iya, makanya kalau misalkan di bulan Ramadan kayak gini ya Teh, semua ibadah kan dilipat gandakan iya, pahalanya. Insya Allah. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita sholat itu akan lebih menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, selain memang berpuasa itu kan menahan diri dari hawa nafsu, dari makan dan minum, dan ketika kita melaksanakan sholat itu dinilai seperti 70 kali ya Teh Aul. 70 kali. Jadi kalau kita sholat zuhur misalkan sekali itu dilipat gandakan 70 kali. Masya Allah. Berarti semakin kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik ya Teh Aul ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan selalu kita
dijaga oleh Allah. Iya, insya Allah. Semoga sholat kita bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk gitu ya Teh Aul ya. Amin. Terima kasih banyak Teh Aul sudah membacakan terjemahan dari surat Al-Ankabut ini dari ayat 45 sampai 48. Insyaallah kita bertemu lagi di mengaji selanjutnya. Akhir kata, saya Wiwin Widaningsih. Saya Aulia. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811-911-0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810-0877-881 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama.